Hello guys, welcome back to another video. Hari ini bakal terbang ke Sydney, ikutin terus ya. Ini baru sampai di Terminal 2 di CGK. Aku langsung check-in bareng sama teman aku. Aku berdua sama teman aku. FYI aja aku pakai pesawat Scoot ya. Terus karena lapar banget dari pagi aku gak makan, jadi aku mau beli di Circle K, tuh di belakang kayak gitu. It's affordable, tapi ini standar bandara ya guys. Kalian jangan samain sama another convenience store outside of the airport. So I'm here with my friend. We're about to take a flight to Singapore and transit there. And then we're gonna go to Australia after this. I bought ancillary singles and there's something too. Water. So I bought this because I'm so hungry. It's like 29, kayaknya 29.000 deh, kayak ginian doang. Aku di Terminal 2, kayak gini. Ini kita baru sampai, kalau nggak salah sampai jam 12:30, tapi ini kita makannya jam 1. It was 1 AM dan kita lapar. Akhirnya kita makan. Ini di dining hall ya. Ini dibuka untuk umum, guys. Jadi ini harganya sama nggak sih? Harganya? Ini 6. Ini aku lanjut makan. It was pretty good actually. Ini di sini tulisannya kayak ada bacon hamnya gitu ya guys, tapi ini bukan, ini halal, ada label halalnya. Ini aku juga beli ini kalau in case I'm hungry di pesawat. Finally arrived. It looks like this. Kayak gitu aja sih. Nanti di luar aku bakal film juga. Ini jalannya bersih banget dan bener-bener tertib, nggak ada motor untuk nyelip-nyelip, dan kalau apun ada motor nggak boleh nyelip, harus di belakang mobilnya. Ini lucu banget sih, dalamnya kayak ada kayak gini, bener-bener kayak kangguru. Ini jalanannya, ini sekitar jam 7:30-8 malam gitu sih. Ini sarapan dulu, belum sama sekali make up, dan habis ini mau ke bank. Oke, di sini di mana? Ini di Pakemba, bukan Bankstown. Kayak gini tuh rumah-rumahnya. Gitu sih. Kayak gini tempatnya. Oke. Ini kan stopping app. Nanti kita stopnya bakal ini kan stopping at itu kan ada Merville, ada Sydney Ham, ada
Redfern, ada Central. Kita nggak ke Central. Ini ada Town Hall, nanti ada Mass Circle. Nih, Circular Quay. Di situ kita bakal berhentinya. Udah kelihatan city-nya. Ini pemberhentian kita nih. Iya. Udah sampai. Bentar lagi bakal ke itu Opera House kita. Ramai banget ya. Sydney Bay. Nah, ini Opera House-nya tuh. Tuh, ramai banget. Aku pengen cari makan dulu sih, tuh. Hello. Dingin banget dan kita sekarang udah nyampe di atas. Pokoknya sekarang tuh udah ada di kayak Opera Garden or whatever, kayak udah di atas gitu. Pokoknya nanti naik kalau ada tangga gede kalian naik aja. Dan ini lagi nungguin Vivid karena jam 9. Sekarang enggak tahu lagi jam berapa ini sekarang? Jam 7.54. Kayak gini guys. Oh my god. Tuh. Terus tadi beli makan kan, karena belum makan jadi beli Subway. Duduk aja di sini. Terus banyak banget tuh orang-orang lagi kayak camping-camping gitu, aku sama teman aku. Tuh sama beli ini sekalian. Makanannya. Soalnya tadi $8 aku. Ada spinach, terus ada ayam sama pickles. Ya murah sih segini $8 sebenarnya kalau di sini ya Subway-nya. Ini yang 6 inch. Lagi nungguin Vivid Sydney. Jam 9 sih. Ini jam 8.59. 1 menit lagi mulai. Nih, Vivid Sydney-nya udah mulai tuh drone-nya. Ya ampun. Ini aku fast forward aja, aku cepetin. Soalnya kalau enggak lama banget karena drone-nya gitu kan banyak. Di sini sih bagus banget ya, bener-bener bagus banget. Banyak orang juga, banyak bule-bule juga di sini juga banyak. Tapi ya gitu, ini dingin banget. Pokoknya terakhir aku di sana kalau enggak salah jam 10.30 malam dan itu udah sampai I don't know, kayaknya 4 derajat ya, aku lupa. Pokoknya parah dingin banget, menggigil. Udah pakai yang tebel juga pun menggigil. Pokoknya kalian di sini hati-hati aja kalau mau keluar malam-malam ya. Apalagi ke tempat tinggi kayak gini. Di sini mereka say thanks to Transformers. Aku juga nggak tahu kenapa. Kalian yang tahu coba aja komentar di bawah ya. Ini malam-malam jam 11-an, 11.30 gitu. Bener-bener. Aduh. Okay, me and my friend. Gitu. Ini kan 9 derajat guys. Jadi tadi aku pokoknya nggak bisa ngefilm karena dingin banget. Ini baru bisa kayak ngebuka gloves. Dingin banget sumpah. Terus tadi pulangnya itu lewat tadi pulangnya lewat train sama bus. Busnya tadi aku di Bankstown, terus turunnya di deket Coles karena itu di Greenacre, dan sekarang jalan ke Juno Parade. Itu aja. So, again, thank you so much for watching. Don't forget to like, give it a like, comment, subscribe, and share to your friends. Nyalain loncengnya juga biar kalian tahu kapan aku bakal upload video. And I'll see you next time for the next video. Bye.